Sebelumnya, saudara, banjir bandang disertai material kayu dari lereng Gunung Ijen di dusun pesanggerahan desa Sempol, kecamatan Ijen, Bondowoso, Rabu siang, menerjang 200 rumah warga. Akibat banjir ini, tiga orang terluka dan ratusan rumah rusak. Inilah detik-detik banjir bandang yang membawa material kayu dan lumpur yang terjadi di dusun Pesanggerahan, Desa Sempol, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Rabu Siang. Dari data sementara sedikitnya 200 rumah terendam air disertai lumpur dan material kayu yang melumpuhkan aktivitas warga setempat. Banjir lumpur yang datang secara tiba-tiba dengan ketinggian kurang lebih 60 cm saat hujan deras sempat membuat panik warga. Tiga orang mengalami luka saat peristiwa tersebut akibat terjangan banjir. Namun kondisi korban sudah berangsur pulih dan hanya mengalami luka ringan. Masih mengevakuasi korban-korban yang terdampak. Untuk kita evakuasi takutnya ada banjir bandang susulan. Sehingga mereka ditempatkan di tempat yang aman. Dan juga kami sudah mengupayakan dibuka dapur umum malam ini juga. Dan tadi sudah dilaporkan tim reaksi cepat kita, utamanya bidang kesehatan, sudah standby. Ada 20 tenaga uh, medis dan juga para medis yang sudah diarahkan di sana. Dan nanti juga kita backup di puskesmas uh, Sukosari dan sumber ringin yang terdekat dengan puskesmas Ijen. Dari pemantauan sementara dan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bondowoso, banjir bandang terjadi karena di daerah hulu yang merupakan lereng Gunung Ijen terjadi hujan deras dan kondisi hutan telah gundul akibat kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2019 lalu. Ernawan Mustika, Kompas TV, Bondowoso, Jawa Timur.